belikan HP baru dong. HP kamu kan masih bagus, nak. Iya sih, Pak. Tapi aku pingin tipe yang terbaru, biar nggak ketinggalan tren. Alah, paling juga modelnya aja yang baru. Udah, pakai yang ada aja. Ah, bapak ini nggak asik, ah. Nggak sayang sama anak. Bukannya gitu. Tapi kita nggak boleh menyanyiakan uang untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Itu sama halnya boros atau mubazir. Males, ah. Pokoknya aku nggak mau tahu. Harus beli HP baru. Wih, dapat juga HP baru. Selamat tinggal HP lama. Semoga kamu tenang di alam sana. Cie, HP baru nih, bro. Nih, baru aja mau unboxing. Hah? Gak usah kaget gitu. Kayak lihat hantu aja. Kita kan temenan. Temenan? Amit-amit, gak mau ah temenan sama kamu. Langit, bisakah kau turunkan petir? Sungguh malang nasibku. Mereka suka mengikuti sifatku, tapi tidak pernah menganggapku. Maksudnya? Maaf, jadi curhat. Intinya siapapun yang memiliki sifat boros atau suka kemubadiran, maka otomatis dia jadi temanku. Eh, kok bisa? Ya bisa dong, kan sudah jelas ayatnya. Coba kamu baca surat Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Hah? Jadi kamu ini setan yang dimaksud itu? Tolong aku. Tenang saja kawan, aku akan setia menemanimu di neraka ini. Tidak, ini semua gara-gara kamu. Kamu yang membuatku tersesat semasa hidup. Namanya juga teman sejati. Berbuat dosa bersama, masuk neraka juga bersama. Tidak, jangan. Astagfirullah, apa yang sudah aku perbuat? Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.